Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. So ini guys mikrofon yang Obin beli dekat Shopee. So Obin try lah guna. Okay, so kali ni guys kita tengok lagi video daripada YouTuber kita 1% No World Channel. So jangan lupa guys kita subscribe dulu, tekan tombol lonceng dia juga, lepas like dan share. Semoga admin kita ni lagi semangat untuk buat video-video baru. Dan Obin tengok pun video dia pun menarik juga untuk kita support dan kita kongsi bersama video-video dia yang berinformasi. Okay, Obin sebenarnya guys suka guys video-video yang berinformasi seperti ini, yang kira bebas lah daripada politik kan. Okay, sebab kadang guys politik itu kadang membosankan juga. Asyik penuh dengan drama kan. So kita tengok guys, dia kata 10 negara dengan wisatawan terbanyak. So seperti itu guys video dia. Okay, so tanpa kita berbasa-basi langsung saja guys kita tengok video dia. Okay, 1, 2, 3 play. 10 negara dengan wisatawan terbanyak. Sobat 1%, pada kesempatan sekejap guys. So maknanya video admin kita ni lebih kurang 1 hari yang lalu di update. Jadi sesuailah untuk kita rujukan. Maknanya lebih kurang 10 negara dengan wisatawan terbanyak di dunia. Gitu. 10 negara dengan wisatawan terbanyak di dunia 2023. So seperti itu kot agaknya. Wow. Kita tengok guys. Dan kali ini, kita akan membahas tentang 10 negara yang paling banyak dikunjungi turis atau wisatawan. Buat kalian yang punya hobi traveling, atau yang mau menjadikan traveling sebagai hobi baru kalian, atau kalian yang sudah sering jalan-jalan keliling Indonesia, dan ingin merasakan jalan-jalan ke luar negeri, tim 1% sudah memiliki rekomendasi 10 daftar negara yang paling banyak dikunjungi di dunia. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah daftar 10 negara yang paling banyak dikunjungi di dunia. 10. Negara pertama yang paling banyak dikunjungi di dunia adalah negara Prancis. Prancis adalah negara yang paling banyak dikunjungi di dunia. Pariwisata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap neraca pembayaran negara ini. Kontribusi total perjalanan dan pariwisata mewakili sekitar 8,7% dari PDB negara dan mendukung sekitar 2,9 juta pekerja atau sekitar 10,9% lapangan kerja di negara ini. Prancis memiliki 37 situs yang terukir dalam daftar warisan dunia UNESCO dan menampilkan kota atau situs dengan minat budaya tinggi, pantai dan resort tepi laut, resort ski, serta kawasan pedesaan yang banyak dinikmati karena keindahan dan ketenangannya. Beberapa tempat populer yang banyak dikunjungi wisatawan ketika berada di Prancis, antara lain, kota Paris dan fasial wisata pedesaan di Provinsi Hauts-de-Aise, atau French Riviera, Monster Michael Remix, dan Katedral Gothic Mont Blanc, dan Pulau Corsica. Britania Raya, atau United Kingdom Britania Raya, atau juga Inggris Raya, adalah sebuah negara berdaulat yang terdiri dari 4 negara konstituen. Di antaranya adalah Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Sektor pariwisata adalah salah satu utama dari ekonomi negara ini. Visit Britain adalah badan pariwisata nasional yang bertanggung jawab untuk mempromosikan Inggris di seluruh dunia. Negara ini mendapatkan kunjungan 39,4 juta pengunjung atau wisatawan. Negara dari Ratu Elizabeth ini telah sejak lama menjadi tujuan favorit di kalangan wisatawan internasional. Lebih dari setengah wisatawan yang tiba di Inggris pergi ke London yang terkenal dengan perpaduan mulus antara sejarah dan urbanitas modern. Kemudian, keluar dari pusat kota London dan kota-kota besar lainnya di negara ini, pengunjung dapat menikmati tanah kuno dengan mengunjungi runtuhan kastil dan benteng bangunan era Romawi dan museum zaman baru. Beberapa tempat wisata populer yang bisa kalian kunjungi, diantaranya adalah kota London, kota Edinburgh, kota Bethnal, kota bersejarah Windsor, distrik Keswick, dan kota abad pertengahan, dan masih banyak lagi.
Pariwisata di negara Meksiko adalah industri yang sangat penting. Diketahui bahwa negara ini telah menarik pengunjung asing mulai awal abad ke-19. Sejak tahun 1960, industri pariwisata sangat dipromosikan oleh pemerintah Meksiko dan sebagai industri tanpa cerobong asap. Meksiko secara tradisional menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi di dunia menurut Organisasi Pariwisata Dunia. Dan Meksiko adalah negara yang paling banyak dikunjungi kedua di Amerika setelah Amerika Serikat. Untuk pariwisata, negara ini memiliki sejumlah besar situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Daftar tersebut termasuk reruntuhan kuno, kota kolonial, dan cagar alam, serta sejumlah karya arsitektur publik atau pribadi yang modern. Tak tahu lah guys, Om Bin pun kurang pasti pasal Meksiko. Rasanya kalau pasport Malaysia, mungkin tak pastilah boleh masuk Meksiko tanpa visa ke atau macam mana. Sebab yang Om Bin tahu itu kalau di Latin sana, biasanya macam Brazil, Malaysia, kira pasport Malaysia itu tak payah visa. Brazil, Peru, Ecuador semua tu tak payah visa guys. Tapi Meksiko Om Bin tak pasti. Benda lupa lah. Okay. Wow, biasanya guys kalau dapat jalan-jalan ke Meksiko. Jumlah kunjungan dari wisatawan di negara Meksiko mencapai 45 juta wisatawan. Tempat-tempat populer yang bisa kalian kunjungi diantaranya adalah Kota Meksiko City, Guadalajara Morelia, Guanajuato, Pemukiman Bangsa Maya Kuno, Chichen Itza Riviera Maya, dan Pulau Cozumel. Wow. Jerman mungkin dikenang sebagai tempat terjadinya tragedi yang mengerikan. Tetapi negara ini juga merupakan tempat kelahiran bagi para pemikir, penemu, dan kreatif hebat yang mengantarkan dunia ke era modern. Jumlah pengunjung Jerman terus meningkat selama 9 tahun berturut-turut. Pengunjung atau wisatawan di negara Jerman mencapai 30.967 wisatawan. Germany. Negara ini paling disukai di antara orang-orang Eropa lainnya, khususnya dari negara Belanda. Sementara itu wisatawan dari Amerika Serikat juga merupakan pasar terbesar dari luar negeri. Baik orang Eropa maupun Amerika, banyak yang memuji atraksi bersejarah negara yang memprovokasi pemikiran. Kota-kota indah yang penuh hangat, serta hutan yang luas, yang mencakup sekitar sepertiga dari wilayah. Negara Jerman adalah rumah bagi sekitar 40 situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, dan juga memiliki lebih dari 6.000 museum teater dan orkestra yang terkenal. Beberapa tempat wisata populer yang bisa kalian kunjungi di Jerman antara lain, Gerbang Brandenburg di kota Berlin, Katedral Cologne yang terletak di tepi sungai, Rhein the Black Forest atau Hutan Hitam, Kastil Neuschwanstein, Pelabuhan Bersejarah Ambek Lembah Rhein, dan masih banyak tempat yang lainnya. Selanjutnya, negara yang paling banyak dikunjungi di dunia adalah negara Spanyol. Sejak tahun 1962, negara ini telah menjadi tujuan populer untuk liburan musim panas, dan dengan sejumlah besar turis berasal dari Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Amerika Serikat. Sejalan dengan hal tersebut, industri pariwisata asing Spanyol telah tumbuh menjadi yang terbesar kedua di dunia. Sektor pariwisata Spanyol adalah penyumbang utama ketiga untuk kehidupan ekonomi nasional, setelah sektor industri dan sektor usaha atau perbankan. Pariwisata memberikan kontribusi sekitar 10-11% dari PDB Spanyol. Resort dan pantai musim panas adalah jenis pariwisata yang pertama kali dikembangkan di Spanyol dan saat ini menghasilkan pendapatan terbesar bagi perekonomian Spanyol. Iklim yang sejuk sepanjang tahun dan pantai berpasir yang luas di Mediterania dan Samudra Atlantik, serta dua kepulauannya, yaitu Kepulauan Balearic dan Kepulauan Kanari, telah menarik wisatawan dari Eropa Utara selama beberapa dekade. Spanyol telah berhasil menarik sebanyak 8.307 juta pengunjung asing ke negaranya. Beberapa tempat populer yang sering dikunjungi turis yang berkunjung ke negara ini antara lain, Kota Madrid, Bobo Mallorca, Barcelona, Granada, Sebastian Cordoba, Ronda Ibiza, dan Toledo. Pariwisata di negara Thailand sangat dipengaruhi oleh iklim negara ini yang ramah.
Thailand memiliki ciri khas sebagai salah satu tujuan pariwisata terkemuka di dunia. Negara ini sangat kental dengan warisan budaya dan keindahan alamnya yang semarak. Budaya Thailand menampilkan sejumlah seni pertunjukan, termasuk drama dan tarian Thailand. Bagi wisatawan dari luar negeri, khususnya Eropa dan Amerika, wisata Thailand terkenal karena keramahan anggaran untuk liburan. Mereka bisa mengunjungi negara ini tanpa perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara ini mencapai 39,8 juta pengunjung. Thailand juga memberikan kelonggaran izin masuk atau visa kepada para pengunjung dari beberapa negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Buat kalian yang belum pernah traveling ke luar negeri, kalian bisa memulainya dari negara Thailand, karena untuk pemegang paspor Indonesia, Thailand memberikan izin tinggal di negara ini selama 30 hari tanpa visa. Kalian bisa pergi ke beberapa tempat populer di negara Thailand, di antaranya adalah Kota Bangkok Chiang Mai Valley, Taman Nasional Ayutthaya, Kepulauan Chopi, Pantai Railay, dan masih banyak tempat lain. Italia. Di negara Italia, pariwisata adalah salah satu sektor industri dengan pertumbuhan tercepat dan paling menguntungkan. Dengan perkiraan pendapatan mencapai 189,1 miliar euro, orang-orang yang mengunjungi Italia terutama tertarik karena budaya, masakan, sejarah, dan seni yang kaya garis pantai, dan pantainya yang indah pegunungannya, dan monumen kuno yang tak ternilai harganya. Selain itu, Italia juga memiliki lebih banyak situs warisan dunia dibandingkan negara manapun di dunia. Italia merupakan salah satu tempat di dunia di mana pengunjung dapat dengan mudah menjumpai sisa-sisa peninggalan masa Romawi kuno, bisa dalam bentuk reruntuhan, situs arkeologi, gereja, dan rumah bangsawan. Italia mendapat kunjungan dari turis asing sebanyak 64,5 juta pengunjung. Ada banyak tempat populer yang dapat dikunjungi di Italia, beberapa di antaranya seperti Roma Florence, Milan, Venezia Ras, Cannae Siena, Danau Como, Pantai Amalfi, Pulau Capri, dan Bombay. Turki adalah salah satu negara lintas benua yang terletak di semenanjung Anatolia. Negara ini merupakan salah satu wilayah pemukiman permanen paling awal di dunia. Saat ini Turki adalah rumah bagi situs-situs neolitik penting dan dihuni oleh berbagai peradaban. Pariwisata di Turki sebagian besar difokuskan pada berbagai situs bersejarah dan juga resor tepi laut di sepanjang pantai Laut Akia dan Mediterania. Turki juga menjadi tujuan populer untuk wisata budaya spa dan perawatan kesehatan. Negara ini berhasil menarik sebanyak 501,2 juta pengunjung asing ke negaranya. Tempat-tempat populer yang biasa dikunjungi para pelancong yang datang ke negara ini antara lain adalah Kota Antalya, Istana Topkapi Hagia Sophia atau Hagia Sophia Awan, Kapadokia Primorgol Aspendos Vergimus, dan Biara Sumila. Selanjutnya negara yang paling banyak dikunjungi di dunia ditempati oleh negara Cina. Pariwisata di negara Cina adalah industri yang sedang berkembang, dan kemudian menjadi bagian penting dari perekonomian Cina. Tingkat pariwisata negara Cina telah meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir, sejak awal masa reformasi dan keterbukaan negara, pariwisata Cina menyumbang sekitar 8,7 triliun yuan Cina, atau sekitar 11,4 dari PDB negara, dan sekaligus memberikan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung untuk sekitar 2.825 juta orang. Negara Cina berhasil menarik sebanyak 6.507 juta turis asing ke negaranya, dan tidak hanya menerima lebih banyak pengunjung daripada sebagian besar negara di dunia, tetapi penduduk Cina sendiri menyumbang sekitar 10% dari semua pelancong atau turis dunia. Selain itu, turis Cina juga membelanjakan lebih banyak uang mereka daripada turis-turis dari negara lain. Cina memiliki tempat wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, sejarah, dan juga wisata kota yang modern. Beberapa tempat populer yang dapat dikunjungi di negara ini adalah Tembok Besar Cina, Kota Terlarang, Istana Musim Panas, atau Samar Beres, Pagoda Kota Tual, Hutan Batu Shilin, dan Taman Hutan Fauzi Aji. Wow. Selanjutnya, negara yang paling banyak dikunjungi di dunia adalah negara Amerika Serikat. Pariwisata di Amerika Serikat berkembang pesat dalam bentuk pariwisata perkotaan.
selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tepatnya pada tahun 1850, industri pariwisata di Amerika Serikat sudah terbilang sangat baik sebagai aktivitas budaya maupun sebagai industri. Pariwisata di Amerika Serikat adalah industri besar yang melayani jutaan wisatawan internasional dan domestik. Setiap tahunnya negara yang memiliki luas wilayah sekitar 9,8 juta kilometer persegi menawarkan berbagai macam tempat wisata yang dapat dikunjungi. Ada banyak pilihan bagi wisatawan yang datang ke negara tersebut dengan tempat-tempat yang memiliki pemandangan luar biasa dan tersebar di seluruh negeri. Amerika Serikat adalah rumah bagi beberapa pemandangan paling spektakuler di dunia dan juga beberapa ikon paling terkenal di dunia. Negara Amerika Serikat berhasil menarik sebanyak 793.113.101 wisatawan. Beberapa tempat populer di Amerika Serikat antara lain Patung Liberty, Gedung Putih, Walt Disney Resort, dan Square Jembatan Golden Gate, Las Vegas Strip Taman Nasional, Gletser Montana, Taman Nasional Yellowstone, Grand Canyon, dan Air Terjun Niagara. Amazing guys. Wow. So itu dia guys, 10 negara yang mendapat maknanya wisatawan paling banyak sekali di dunia. Okay. Yang Obin apa tu? Padahal Thailand dia duduk ni satu-satunya di Asia Tenggara guys. Oh my god. Maknanya Thailand tu Obin pernah pernah pergi guys. Banyak juga tempat di Thailand yang Obin pernah pergi. Obin pernah beberapa pergi beberapa tempat dia di Thailand. Lepas tu negara China pun masuk tadi kan. Obin pernah pergi China, kira setengah daripada negara China itu Obin dah pernah jalan-jalan. Ada berapa kota kan? Daripada selain daripada Taiwan, Macau, Hong Kong, Obin pun pernah pergi guys ke Guangzhou, Beijing, Shanghai, Chongqing, Xi'an, Chengdu. Obin pernah pergi ke tempat-tempat seperti itulah. Dan memang menarik guys. Amazing. Obin itu kan suka bandar-bandar, jadi di China itu terlalu cantik sangat dia punya apa benaan-benaan dia. Wow. Amazing. So itu saja guys video kita untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much kerana orang dah selalu menyokong Obin Morales channel. Semoga kita jumpa lagi guys. Jangan lupa untuk sentiasa support Obin Morales dah. Thank you.